Perekonomian adalah kegiatan yang tidak bisa terlepas dari segala peradaban. Pada abad ke-18, yakni tahun 1756, muncul kaum fisiokrat yang menjadi awal berakhirnya zaman merkantilisme. Pada masa merkantilisme, pemerintahan ikut campur tangan untuk mengakumulasikan surplus untuk membuat negara semakin jaya. Namun, sangat disayangkan, adanya campur tangan pemerintah lebih dinikmati oleh pengusaha atau golongan-golongan tertentu yang dekat dengan penguasa. Sedangkan, kesejahteraan dari rakyat jelata menjadi terabaikan, terutama dari kaum petani yang lebih bekerja keras. Pada masa ini, barang menjadi lebih mahal karena penerapan pajak yang tinggi. Untuk itulah, muncul pemikiran fisiokrat sebagai bentuk kritik terhadap merkantilisme. Kaum fisiokrat meyakini bahwa alam diciptakan Tuhan dengan keselarasan dan penuh keharmonisan, dan juga mempercayai bahwa sumber daya alam adalah sumber dari kekayaan yang bisa diartikan juga sebagai hukum alam, atau bisa disebut juga rule of nature. Salah satu tokoh kaum fisiokrat, yakni Chugo, pokok pikiran kaum fisiokrat terdiri dari 3 hal. Yang pertama, sumber kemakmuran adalah alam. Kedua, kelas yang paling produktif adalah petani. Dan yang terakhir, slogannya laissez-faire, laissez-passer. Laissez-faire, laissez-passer merupakan slogan dari kaum fisiokrat, yang mana kata ini memiliki makna biarkan orang berbuat seperti yang mereka sukai tanpa campur tangan pemerintah, dan alam akan mengatur semua pihak, atau let do, let pass. Dan konsep ini menyerahkan segalanya kepada mekanisme pasar yang nantinya akan lebih dikembangkan oleh Adam Smith. Tokoh pemikir yang terkenal dalam aliran ini adalah Francis Cnei. Cnei lahir pada 2 Juli 1694 di Meering, sebuah desa di dekat Versailles, dan wafat pada 16 Desember 1774. Cnei adalah seorang ekonom Perancis dan pemimpin intelektual fisiokrat, sekolah sistematis pertama ekonomi politik di Perancis. Ayah Cnei adalah seorang advokat dan seorang wirausaha. Ketika berumur 16 tahun, Cnei sempat magang di sebuah praktek bedah. Sehubungan dengan itu, dia mendalami ilmu kedokteran dan ilmu bedah di Paris. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Cnei menjabat sebagai dokter konsultan untuk Raja Louis XV di Versailles. Pada tahun 1750, Cnei bertemu dan memulai hubungan dengan Sam CMV di Jerman, seorang akademik yang tertarik dengan ilmu ekonomi. Bersama De Jarnet, Cnei mensintesis bab filosofi pada buku Ekonomistes, yang kemudian mereka beri nama Fisiokrat. Pada tahun 1758, Cnei menggagas sebuah buku yang diberi nama Tabel Ekonomi. Tabel tersebut merupakan fondasi awal konsep Fisiokrat. Cnei memulai pendapatnya dengan membagi perekonomian menjadi 3 kelas. Yang pertama yakni sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan sektor yang menghasilkan makanan, bahan mentah, dan hasil-hasil pertanian lainnya. Kedua yaitu sektor manufaktur. Sektor manufaktur merupakan sektor yang memproduksi barang-barang seperti pakaian, bangunan, serta alat-alat yang diperlukan oleh pertanian dan pekerja pabrik. Ketiga, yaitu pemilik tanah. Pemilik tanah merupakan orang yang tidak menghasilkan nilai ekonomi apa-apa, tapi mereka memiliki klaim atas surplus output yang dihasilkan dalam pertanian, atau lebih dikenal dengan biaya sewa. Dalam buku tabel ekonomi, ekonomi memiliki analogi dengan kehidupan biologis tubuh manusia yang harmonis seperti aliran darah. Proses dan gejala kehidupan ekonomi bisa dilihat dalam hubungan antara bagian yang satu dengan yang lain, membentuk suatu keseluruhan dengan hukum-hukum tersendiri. Tabel ekonomi yang dibuat oleh Quisney terdiri dari 3 penggerak ekonomi. Yang pertama, kelas produktif.
terdiri dari semua buru tani. Kedua, kelas steril yang terdiri dari pengrajin dan saudagar. Dan yang ketiga, kelas kepemilikan, hanya terdiri dari para pemilik tanah. Kelas produktif yakni petani. Petani memiliki peran yang sangat produktif, karena di sektor pertanian inilah para petani dapat menghasilkan surplus atau sisa produksi bersih. Kelas steril yakni pengrajin dan saudagar. Golongan ini bersifat pasif, karena untuk menafkahi hidupnya masih tergantung sekali kepada golongan-golongan lainnya. Kegiatan kaum saudagar di bidang niaga dan industri dianggap steril karena tidak menghasilkan surplus. Yang terakhir adalah kelas kepemilikan yakni tuan tanah. Tuan tanah hanyalah konsumen makanan dan kerajinan dan tidak menghasilkan produk. Karena dia murni konsumen, Quisling menganggap tuan tanah sebagai penggerak utama kegiatan ekonomi. Di dalam konklusi kebijakan dari tabel ekonomi adalah bahwa pajak seharusnya hanya dikenakan pada tuan tanah saja. Karena pajak yang dikenakan pada sektor pertanian dan manufaktur akan membahayakan perekonomian, maka pajak harus dikenakan kepada sektor yang tidak menghasilkan apa-apa, yaitu kepada para pemilik tanah. Kesimpulan, kaum fisiokrat menganggap sumber kekayaan negara adalah sumber daya alam. Pemilik tanah harus dibebani pajak. Para fisiokrat mengutamakan arti pentingnya sektor pertanian. Kegiatan pertanian dianggap sebagai satu-satunya sektor produktif yang menghasilkan suatu surplus produksi secara neto untuk masyarakat. Terima kasih.